Sudarlun Kejaksaan Negeri Sigli, Kabupaten Pidi memusnahkan narkotika berupa ganja dan sabu-sabu yang merupakan barang bukti dari sejumlah kasus di wilayah hukum setempat. Adapun sabu-sabu yang dimusnahkan seberat 104,87 gram dan ganja 296,6 gram. Sabu itu dengan jumlah keseluruhan 104,87 gram. Ya, itu terhadap pemilik narkoba yang dimusnahkan tersebut berjumlah 13 orang dan semuanya telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli serta ditahan di Rutan Sakti dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 3 PD. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi TV.